Beberapa laman WhatsApp grup atau WAG di Kabupaten Bojonegoro, Rabu 15 Desember siang dibuat heboh. Pasalnya, ulur-ulur begitu warga setempat menyebut ramai dibagikan dalam bentuk video. Kepala Desa Wotan, Kecamatan Sumberjo, Ana Morsito, sepulang dari pelantikan MUI di Kecamatan Sumberjo menyampaikan bahwa informasinya ada di sekitaran desa yang ada di Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Menurut Anam, jika di Jalan Pawates Gedung Adem, ulur-ulur tersebut sangat jelas terlihat dan kemungkinan besar di sekitar Kepoh Baru. Namun setelah ditelusuri, lokasi ulur-ulur atau belalai air yang juga bisa disebut puting beliung akhirnya menemui titik terang. Terkini, setelah dicari sumber dari beberapa warga di desa yang ada di Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, ulur-ulur tersebut berada di area sawah Desa Mojosari. Warga desa Sumberoto, Kecamatan Kepoh Baru, Rohmanul Hoiri, kepada blogbojonegoro.com melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa Hoiri sudah menghubungi beberapa teman yang ada di desa yang ada di Kepoh Baru dan ternyata ada di Desa Mojosari. Ulur-ulur jatuh dan cukup lama berada di area persawahan dan akhirnya mengecil dan naik. Hal itu bersamaan dengan awan hitam menggelayut di atasnya. Seperti diketahui, jika ulur-ulur atau pusaran angin puting beliung atau water spot biasa terjadi karena faktor alam. Tidak lama setelah itu, biasanya akan terjadi angin kencang dan hujan lebat. Kita memusul ke pedung konobor.